Halo guys, assalamualaikum. Solusi buat penikmat solar subsidi ataupun biosolar atau yang biasa disebut teman-teman solar busuk. Nih. Unit Pajero Spot. Gak masalah ya bosku. Ini filter orinya. Yang ini filter tambahan punya Panther. Murah sekali. Tak deketin. Jadi gini cara masangnya. Ini ya, semoga bisa membantu buat anda-anda semua yang menggunakan filter solar, filter solar apa itu, biosolar ya, solar busuk ya. Nih unit Pajero Spot ya bosku, tuh Common Rail DID Mitsubishi. Ini punyanya Panther. Ya, dan untuk apa ini pemasangannya sendiri, ini nanti dibuatin bracket sendiri itu di belakang tapi nggak kelihatan ya bos, sudah terpasang ini. Gitu ya. Oke, untuk anda-anda yang pemakai Common Rail tapi menggunakan solar subsidi ataupun biosolar, ini solusi terbaik. Gitu, solusi terbaik anda. Semoga ya. Bukan semoga ya, emang bisa mengantisipasi kotoran-kotoran yang dari tangki itu, kotoran-kotoran dari biosolar yang lama-lama semakin menjadi lumpur kan nanti di dalam tangki dia, karena emang ada sejenis timbal ya dia bosku ya, campurannya kalau kata teman-teman sih dari minyak sawit gitu, entah itulah pokoknya emang kotor. Kalau lama-kelamaan di dalam tangki, makanya kalau ngisi jangan full-full, kalau enggak cepat habis ya nanti repot gitu ya bos. Ini solusi terbaiknya. Oke, semoga bisa membantu anda semua, bisa mengantisipasi kotoran-kotoran yang nanti masuk ke dalam sistem Common Rail dan injektor tentunya, karena mahal sekali ya bosku harganya ya. Oke, sekian video dari saya, informasi dari saya, semoga membantu anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe bosku. Terima kasih.